ala sayyidina Muhammadin fitil qulubi wa rawaiha wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukrillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un sallallahu ala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para bapak, para santri, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam masa PSBB transisi, kita tetap melaksanakan maulid, tentu alhamdulillah dengan kita dengan memakai masker, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memelihara kita. Mudah-mudahan maulid kita ini menjadi doa supaya segera Allah hentikan, Allah stop, biar cepat selesai pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Biasanya kita maulid ini dengan besar, ya, besaran kita biasanya. Tapi untuk kali ini kita maulid, katakan lokalnya, kita-kita aja. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam yang bahagia ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita, memberikan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kemarin ya ada di sekeliling kita yang kena corona ya, tapi alhamdulillah Allah selamatin kita, mudah-mudahan terus selesai ya, selamat kita semua. Amin. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya ingin bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, karena memang kondisi kita lagi seperti ini. Ada dua yang kita enggak boleh lupakan, yaitu perbuatan baik orang kepada kita, perbuatan buruk kita kepada orang. Dan ada dua juga yang kita lupakan, yaitu perbuatan baik kita kepada orang dan perbuatan atau sikap buruk orang kepada kita. Kenapa? Karena yang membuat kita jadi baik sebabnya bukanlah perbuatan orang. Membuat kita menjadi buruk sebabnya bukanlah perbuatan orang. Tapi menjadi baiknya kita, menjadi buruknya kita adalah perbuatan kita. Berapa banyak orang tidak dipercaya lagi, kenapa? Karena tidak memenuhi janjinya. Orang tidak dipercaya lagi, kenapa? Karena dia itu bohong terus. Orang tidak dipercaya lagi, kenapa? Dia khianat.
Orang tidak dipercaya dia di masyarakat, kenapa? Melakukan hal-hal yang merugikan dirinya dan juga orang lain. Sebab dirinya, dia menjadi buruk. Dan ketika kita mengingat selalu perbuatan orang lain, maka akan timbul sikap kita bagaimana supaya kita pandai berterima kasih kepadanya. Kita akan selalu berpikir begitu, bagaimana kita bisa membalas budi baiknya dan bagaimana kita bisa mencontoh seperti beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak boleh kita lupakan perbuatan baiknya kepada kita. Dan siapa aja yang telah berbuat baik kepada kita, jangan sampai kita lupakan. Ketika kita berbuat baik kepadanya, insyaallah akan bertambah dan bertambah perbuatan baik kita. Perbuatan yang akan kita akan dapati baik, akan kita senang, akan kita suka, akan kita dapati perbuatan baik itu. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak pandai berterima kasih, kita tidak ingat dan kita enggak terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka akan hilang apa yang kita dapati. Tadinya kita mendapati nikmat itu karena kita tidak pandai berterima kasih. Kita tidak mau ingat akan perbuatan baik orang kepada kita. Maka yang tadinya kita senangi, kita banggakan, dia akan terkikis demi sedikit-sedikit dan akhirnya akan hilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabun syadid. Sungguh jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah, Allah akan tambahin. Tapi kalau kufur, akan ditarik. Contoh kecil aja umpama kita. Umpama ketika kampanye, nanti kalau saya jadi ini, saya akan ini. Kemudian dipilih, ketika dipilih tidak sesuai apa yang pernah dulu dia janjikan. Dia enggak memenuhi apa yang pernah dia berjanji kepada masyarakat, tapi justru dia mengkhianati. Apa yang terjadi? Sikap apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Antipati kepadanya. Kemudian lambat laun akan hilang nikmat yang dia dapat. Tadinya dipilih, sekarang enggak. Andai kata dia masih menduduki jabatan itu, maka dia, walaupun dia tetap menduduki, tapi dalam kehinaan. Maka oleh karena itu, pandailah kita berterima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mesti wajib kita berterima kasih. Enggak boleh enggak. Maulid kita kali ini dan seterusnya kita maulid ini adalah dalam rangka kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kepada orang tua kita wajib kita berterima kasih. Kalau orang berterima kasih, kira-kira perlu dalil apa kagak? Walaupun dalilnya banyak banget. Sama bapak kita, sama emak kita, wajib enggak kita berterima kasih? Sangat wajib. Kalau kita enggak berterima kasih, apa yang terjadi? Durhaka. Begitu pula kita sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita tidak berterima kasih kepada beliau, kita menjadi umat yang durhaka. Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada ungkapan terima kasih. Emang Rasul enggak kerjain? Enggak. Ya beliau kan seperti ini. Walaupun beliau sebenarnya ngerjain juga. Apa ketika beliau ditanya, kenapa engkau puasa di hari Senin? Karena ini adalah aku, hari ini aku dilahirkan.
Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan seperti ini, Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berterima kasih kepada beliau. Suka kita merayakan maulidnya ayahanda kita, suka kita merayakan ulang tahunnya ayahanda kita, hari lahirnya ayahanda kita, hari lahirnya ibunda kita. Kenapa? Berterima kasih. Kita merayakan hari lahirnya guru kita. Kenapa? Berterima kasih. Kata guru saya, Malim Syafi'i Azami, kalau kita merayakan hari lahir kita, mensyukuri hari lahir kita adalah tasyakuran wa tafakkuran, dalam rangka bersyukur dan berpikir. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat dari dahulu hingga kini. Berpikir kita untuk masa yang akan datang, bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kebaikan kita dan tambahkan. Maulid Nabi kita, kita lakukan ini adalah dalam rangka kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan andai kata diukur dengan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita merayakan sebegini, enggak ada apa-apanya. Jadi kalau andai kata ada orang mengatakan ini bid'ah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dilakukan oleh kita? Tadi kita mulai awal pertama, apa yang kita baca? Surah Yasin. Yasin dibaca bid'ah apa kagak kira-kira? Enggak. Dalilnya sangat banyak. Kemudian apalagi kita baca? Surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Baqarah dan lain sebagainya. Tahlil, subhanallah dan lain sebagainya. Itu semua ada dalil-dalilnya masing-masing. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita melakukan maulid ini enggak perlu dalil. Kenapa? Saking banyaknya dalil. Kenapa? Karena ini adalah ungkapan berterima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita. Kita wajib berterima kasih apalagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis qudsi, hadis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah firman Allah tapi dengan ungkapan Rasulnya. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdi. Ini hadis qudsi. Abdi, wahai hambaku, lam tashkurni, kamu tidak berterima kasih kepadaku. Idza lam tashkur man ajraita ni'mata ala yadayhi. Kamu tidak bersyukur apabila kamu tidak bersyukur, apabila kamu tidak berterima kasih. Abdi wa'ai ambaku, kata Allah lewat hadis qudsi yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'ai ambaku, ya abdi wa'ai ambaku, lam tashkurni, kamu tidak bersyukur kepadaku, kamu tidak berterima kasih kepadaku. Idza lam tashkur, apabila kamu tidak berterima kasih, man kepada seseorang, ajaraitu, yang aku jalankan, an-ni'mata, ni'mat ala yadai, di hadapannya. Jadi nikmat yang kita dapat ini, langit, bumi dan isinya, ini kita makan dari mana? Tumbuh-tumbuhan, ikan, semuanya makan kita enggak jauh dari sini. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kepada kita sebab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka laulaka lama khalaqtul afla. Kalau bukan engkau Muhammad, kalau bukan engkau Muhammad, kalau bukan engkau Muhammad,
kata Allah Subhanahu wa taala, lama khalaqul aflak, aku tidak ciptakan alam jagat raya ini. Jadi langit, bumi serta isinya Allah ciptakan gara-gara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita makan kayak begini semuanya, kita menikmati semua apa yang ada adalah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, saking sukanya Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan alam jagat raya ini. Jadi sangat pantas kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk kita di sini merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita berterima kasih kepada beliau, dan andai kata diukur dengan jasa beliau, perbuatan kita seperti ini tidak terukur. Namun mudah-mudahan terima kasih kita dengan kita merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, kita diberikan syafaat olehnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.